Kamu jatuh? Iya, dia enggak, saya jatuhin cewek. Ah, sebelumnya kamu itu dari mana dia? Saya lagi duduk terus dia jalan. Anak pang ya? Iya, Pak. Sangat nyaman gitu, Pak. Berapa kali? Berapa kali, Mas? Sebelumnya pernah lakuin gini gak? Enggak pernah, Pak. Pernah, yakin? Sebelum nyampe ke Surabaya, sampean di mana aja? Di Jakarta. Di Jakarta terus ke Surabaya? Iya. Surabaya niatnya mau apa? Ke Surabaya? Gak ada, cuma ngamen-ngamen aja. Ngamen-ngamen. Oh. Iya, Pak. Sampean sendirian atau sama? Sendiri, Pak. Sendiri? Iya, Pak. Kenapa kamu nungkul perempuan itu? Ngeleng, Pak. Hah? Ngelap, Pak. Terpengaruh oleh ngeleng. Oh. Itu kejadian sepi atau gimana? Sepi, Pak. Iya, Pak. Sepi. Terus? Iya, Pak. Jam berapa itu? Jam sepi. Malam? Jam malam, Pak. Jam 8. Jam 8 ke atas. Iya, Pak. Setiap kali ngeleng kamu mesti hasrat punya kepingin gitu ya? Enggak. Itu aja baru, itu aja. Ini aja ya, Pak. Kalau biasanya? Biasanya enggak ada. Habis ngelem ngapain? Tidur gitu. Nah, waktu itu kok langsung obsesi pengen mokjongin gimana? Enggak tahu. Ini oke. Okay. Atau kalau lihat apa paha-paha yang mulus-mulus itu terus kamu tertarik ya? Iya. Pernah ditahan? Apa? Lihat TikTok kan? Kamu pernah ditahan? Iya. Sekarang apa? Kasus apa? Kasus apa? Kasus apa? Di apa? Di mana? Lihat perempuan di mana? Di aplikasi apa? TikTok atau apa? Enggak ada. Enggak ada. Di mana lihatnya? Di palingan di tempat wisata aja. Di HP. Sering nonton film porno? Enggak. Berapa menit? Kanan, tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Yang pertama yang atas dulu apa yang bawah dulu? Atas. Atas dulu baru ke bawah. Iya. Normal berarti. Berarti kamu buka-buka dulu. Enggak lagi saya kelop lagi. Oh. Oke. Kelop itu kamu sadar atau masih pengaruh? Halusinasi. Halusinasi. Ya. Bisa praktekin enggak? Hah? Praktekin. Makasih.